Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kembali bersua dalam program Kemenak Bicara, sebuah program yang ditawarkan oleh Kementerian Agama dari semua aspek kehidupan dalam sisi pelayanan dan birokrasi, sehingga Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dapat dipahami, dirasakan, dan dilihat oleh khalayak masyarakat. Dan pada kesempatan ini bersama kita Bapak Dr. Haji Muhammad Dinar Faisal, MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Sulawesi Barat sebagai lumbung lahirnya Korea Internasional. Apa kabar Pak Kabit? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini STK tingkat kabupaten dan STK tingkat provinsi telah selesai dan tidak lama lagi kita akan mengikuti event STK nasional di mana akan dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 Oktober 2021. Apa-apa saja persiapan Kapila STK Nasional Sulawesi Barat tahun 2021 ini Pak Kabit? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait dengan pelaksanaan STK yang ke-26 tahun 2022-2021 yang akan dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara, Supipi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai tanggal 23 Oktober 2021 ini, kami dari kontingen Sulawesi Barat sudah melakukan tahapan demi tahapan dalam rangka persiapan itu. Jadi alhamdulillah kami kemarin sudah melakukan rapat koordinasi dengan Biro Kesra terkait dengan persiapan pemberangkatan. Dan di situ kita sudah melakukan cek and recheck kesiapan peserta. Dan peserta kita ini terdiri dari 16 orang, ya kan? Terdiri dari 16 orang dan itu sudah dipastikan insya Allah. Baik dari protokol kesehatannya, persiapan-persiapan administrasi juga sudah di checklist, sudah siap. Lalu kemudian ofisial yang akan mendampingi juga baik dari pihak Kanwil maupun dari pihak Pemprov itu sudah dilakukan cross-check kesiapan masing-masing. Lalu terkait termasuk di dalamnya itu PCR, vaksin dan sebagainya. Dari 16 ini, insya Allah akan dilepas, pelepasannya nanti akan dilaksanakan secara seremonial di Mamuju yang sampai kemarin belum ada keputusan apakah dilaksanakan di kantor Kementerian Agama, di Kanwil ataupun di Pemprov. Sambil kita menunggu pelaksanaan kapan untuk pelepasan dari Pak Gubernur itu, insya Allah sebentar kita akan berkoordinasi lagi kembali dengan pihak Biro Kesra, insya Allah. Berarti persiapan Kapila STK Nasional Sulawesi ini sudah siap insya Allah dan sudah siap untuk memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Barat. Nah, insya Allah. Pak Kabit, cabang-cabang apa saja yang diikuti dan tentu Kapila Sulbar punya target. Nah. Targetnya apa Pak Kabit ini? Jadi ini persiapan kita sudah lakukan, bahkan teman-teman pelatih pun sudah melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap kari dan karya kita yang akan kita ikutkan dari 16 orang itu. Dengan 4 cabang yang akan diikuti. Yang pertama adalah tilawah, tafsir, kemudian yang kedua tafsir, dan yang ketiga adalah tafsir hadis. Jadi pertama tilawah betul. Hifzil Quran, tafsir Quran, dan tafsir hadis. Di tilawah itu mulai dari tingkat anak-anak sampai dewasa. Kemudian di hifzil Quran itu mulai dari 1 sampai 30 juz. Dan di sini insya Allah kita akan targetkan. Insya Allah. Insya Allah kita targetkan. Yeah. Target kita ini insya Allah di hifzil dengan tilawah. Tilawah. Adapun tafsir insya Allah juga kita akan. Kita juga tetap. Tetap kita punya semangat bahwa kita akan memberikan yang terbaik. Insya Allah mereka berkomitmen untuk tetap memberikan yang terbaik untuk Provinsi Sulawesi Barat.
Dan mudah-mudahan tahun 2021 ini menjadi berkah. Berkah untuk Sulbar. Sulawesi Barat insya Allah. Iya. Kado istimewa setelah pasca gempa. Boleh jadi insya Allah. Nah ini semakin menarik Pak Kabit ini. Karena kalau kita melihat sejarah perkembangan tilawatul Quran di Indonesia, Sulawesi Barat ini menjadi lumbung lahirnya Qori dan Qoriyah. Kita tidak boleh menafikan kehadiran Kiai Haji Hasan Basri yang saat ini menjadi imam besar Al-Markaz Al-Islami Makassar. Itu Qori internasional kita kelahiran Pambu Suang. Ya, itu juara satu di Arab Saudi. Kemudian ada Nur Hidayah yang mulai golongan anak-anak remaja sampai dewasa itu juara internasional. Dan itu juga orang Pulau Mandar. Orang Mandar juga. Nah, kira-kira Pak Kabit, untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka ini sehingga sejarah kembali terulang, ya apa yang Pak Kabit lakukan untuk mereka ini bisa, anak-anak kita ini bisa mengikuti jejak Kiai Haji Hasan Basri dan Nur Hidayah? Jadi tentunya begini, kita berharap dengan kehadiran dua tokoh kita ya sebagai tokoh internasional, kita berharap beliau itu bisa membantu sinergi dengan Kementerian Agama dalam rangka melakukan pembinaan terhadap calon qari atau pengqari dan qariah yang ada di Sulawesi Barat. Tidak hanya pada momen STQ dan STQ saja. Ya. Sehingga dengan demikian kami di Bimas Islam sekarang, kebetulan juga sementara dalam penyusunan anggaran, itu saya mencari nomenklatur yang bisa membuat kemitraan dengan teman-teman dalam hal ini Pak Kiai ya, Pak Kiai Hasan Basri dengan Nur Hidayah untuk bagaimana supaya ada keterikatan sinergitas untuk membina anak-anak di Sulawesi Barat dalam rangka qari dan qariah itu. Kita. Jadi istilahnya saya sederhana saja. Kita harus bukan memanfaatkan, bukan memberdayakan, tetapi kita harus mengambil berkahnya kedua itu. Oh ya, mengambil berkah dari kedua. Mengajar berkah yang sudah punya prestasi tingkat nasional ini. Dan internasional. Dan internasional ini harus dibawa ke Sulawesi Barat. Tentunya mereka harus dibuatkan satu ikatan kerja ya. Iya, atau wadah. Ada wadah supaya ada sinergitas dalam rangka pembinaan secara kontinu terhadap qari dan qariah di Sulawesi Barat. Kalau itu bisa dilakukan, maka kita yakin sekali insya Allah bahwa sejarah akan kembali berulang dengan lahirnya Hasan Basri Baru dan Nur Hidayah Bayu di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, saya lebih awal itu sudah melihat di situ bahwa untuk membina, mempersiapkan qari dan qariah kita mengikuti ajang tingkat nasional dan internasional ini harus dilakukan pembinaan secara kolektif. Nah, ini mungkin sebagai kalimat terakhir Pak Kabit, statement closing kita. Apa pesan-pesan Pak Kabit kepada para peserta kita, ofisial, pelatih dan pendamping, bahkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat, agar kehadiran kita di sana, ya kita sukses sebagai peserta dan sukses meraih prestasi dan kembali dengan mengharumkan nama baik Provinsi Sulawesi Barat. Baik, tentunya harapan saya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat, mari kita berdoa. Mendoakan kafilah kita. Kafilah kita, anak-anak kita yang akan ikut bertanding di ajang STQ tingkat nasional ini. Mudah-mudahan mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin di masa pandemi COVID-19 ini. Saya berharap sekali itu anak-anak kita ini, para kafilah-kafilah ini terbangun sebuah identitas diri dengan penuh kepercayaan diri, yaitu tampil ikut berkompetisi dengan profesi-profesi yang lain secara sportif insyaallah. Mudah-mudahan ke depan saya berharap kita bisa meraih prestasi dalam ajang ini. Kepada para ofisial, saya berharap mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Menjaga dan berkoordinasi, saling memberi saran dan masukan dalam menyukseskan STQ di SOVIPI ini insyaallah. Insyaallah. Ya. Saya kira itu menjadi statement closing terakhir dari Pak Kabit Bimas Islam kita. Tentu harus percaya diri, kemudian harus menjaga kekompakan, kebersamaan, tetap membangun koordinasi, dan yang terakhir adalah tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Inilah akhir dari pertemuan kita di acara Kemenag Bicara. Kita menggagas banyak hal, setiap agenda-agenda dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
Sampai ketemu pada tema dan narasumber yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu. Kemendak bicara, terkini, teraktual, dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.